Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita semasa bersama saya Hawatif Eza. Ketamadunan sesebuah negara yang hebat adalah berlandaskan kekuatan ilmu dan idealisme. Justeru Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya berusaha mencari ilmu secara mendalam dan menyeluruh, bukannya menerima cebisan maklumat yang dikongsi menerusi kupasan singkat sesuatu topik di media sosial semata-mata dan menganggapnya mencukupi. Jelas beliau, golongan muda masa kini lebih mudah terpukau dengan kaedah itu sekaligus cenderung untuk menghukum dan membuat rumusan yang kurang menyeluruh. Ia yang kompleks, merumuskan soal cita-cita bangsa, masa depan negara, idealisme perjuangan hanya dengan kupasan beberapa minit dalam media sosial. Malah membicara soal ekonomi, soal politik, soal masa depan, soal dasar pendidikan, dasar ekonomi, semuanya itu hanya dengan kupasan beberapa minit. Ini bahaya. Sebab dasarnya bukan dasar ilmu cara menyeluruh. Datuk Seri Anwar berucap merasmikan Anugerah Buku Negara 2023 di Tanjung Malim, Perak. Pada majlis itu, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan RM250,000 untuk Yayasan Pembangunan Buku Negara. Anugerah Buku 2023 disertai pelbagai organisasi penerbitan. Penyertaan bukan sahaja daripada penerbit buku tempatan, malah antarabangsa. Untuk perinciannya, kita bersama wartawan Fahmi Muhammad Nur di Dewan Tuanku Chancellor UPSI. Baik, terus saya bawakan kepada anda dari Dewan Tuanku Chancellor Kampus Sultan Azlan Shah Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI di Tanjung Malim hari ini bersempena Majlis Anugerah Buku Negara 2023 dan program Dialog Mahasiswa Temu Anwar. Dan alhamdulillah sebentar tadi Yang Amat Muhammad Perdana Menteri telah pun merasmikan Anugerah Buku Negara 2023. Perdana Menteri turut menyaksikan montas peluncuran buku ensiklopedia menyingkap rahsia sains dan teknologi dalam Al-Quran sebelum menyampaikan hadiah kepada pemenang pada Anugerah Buku Negara hari ini. Dan majlis hari ini turut menyaksikan kehadiran Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Mohamad Zuki Ali. Anugerah Buku Negara dianjurkan Yayasan Pembangunan Buku Negara bagi mengiktiraf warga kerja industri perbukuan Malaysia dan mereka di balik tabir industri penerbitan Malaysia. Bagi tahun ini saja sebanyak 500 naskah buku dari lebih 50 penerbit dan 43 pemenang dipilih. Anugerah ini juga sebagai usaha meningkatkan mutu penerbitan judul dan karya baru selain menyemai budaya menulis dan membaca dalam kalangan rakyat Malaysia. Usai majlis Anugerah Buku Negara 2023 Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meneruskan acara dengan sesi dialog Mahasiswa Temu Anwar dan sudah pasti ini merupakan satu peluang kepada mahasiswa bukan saja di UPSI ini tetapi saya difahamkan daripada sekitar negeri Perak ini untuk mendengar sendiri pemimpin nombor satu negara berkongsi hala tuju pembangunan dengan golongan mahasiswa. Jadi saya kira setakat itu dulu perkongsian dari UPSI di Tanjung Malim ini. Kita kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih Fahmi Muhammad Nur. Lebih 300 pelumba mewakili pasukan negeri dan kelab seluruh negara menyertai Kejohanan Junior Cycling Malaysia JCM Seri 4 2023 di Perlis. Ia berlangsung selama 3 hari dan berakhir hari ini. Kejohanan disertai pelumba berusia 2 hingga 21 tahun melibatkan 18 kategori termasuk lebuh raya, trek serta kriterium sekitar Perlis dan Kompleks Sukan Tuanku Saiputra. Menurut Pegawai Eksekutif Junior Cycling Malaysia, Nur Aidilah Nazira Abu Bakar, kejohanan itu sebagai satu program pembangunan untuk mencari pelumba basikal terbaik untuk mewakili negeri dan negara di peringkat akar umbi. Bagi Junior Cycling Malaysia 2024, ia akan melibatkan 9 siri kejohanan di seluruh negara yang diharap mampu memberi pendedah dan pengalaman baru kepada peserta. Berita semasa berakhir di sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum dan salam hormat.